ya, nasi beserta petainya. Dan kira-kira kayak apa sih rasanya si baby cumi dan baby crab yang udah aku beli ini? Kalau kalian penasaran, keep on watching. Oke, langsung aja kita perkenalan dengan si baby crab ini. Sebenarnya aku belinya yang rasa apa, balado, tapi aku dapatnya yang pedas. Ya udahlah, nggak apa-apa, masih saudaraan. Dia bentuknya kayak gini, benar-benar kayak crab tapi udah dilumuri tepung dan bumbu balado. Keju banget, aku tadi udah nyoba, soalnya penasaran banget sama itu. Aku udah dicoba juga. Dia nggak penuh sih, cuman ya nggak sedikit ini gitu ya. Terus yang paling bikin aku penasaran dan lagi ramai diperbincangkan menurut aku si sambal baby cumi ini. Dia holy spicy, dia bilang sambal baby cumi. Nggak seberapa kelihatan sih kalau di aku ya, kalau di iklannya kelihatan banget si baby cumi, apalagi pas dimasak. Dan dia banyak banget minyaknya cuy. Nanti kita langsung coba aja ya, biar nggak banyak cincong. Masih segel, masih ada alkoholnya, jadi aku rasa kalau ditumis dengan alkohol ini agak lebih akan lama kayak higienisnya. Langsung kita coba. Hey. Oh no. Wow, pedes ternyata. Oh. Ini sambal baby cuminya, ini si baby cuminya. Copot. Aku mau pakai crispy crispynya atau gantinya kerupuk ya si baby crab crispy ini. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Alhamdulillahilladzi atamana wa syafa'ana wa alhamdulillah piring aku udah bersih. Tinggal minyaknya aja. Sini aku langsung mau review aja ya si
baby crab dulu deh. Si baby crab ini menurut aku enak, mantul, mantap betul, kalian bisa cobain. Kenapa? Karena pada dasarnya si cangkang kepiting itu kan udah yang crispy gitu ya, apalagi dia dikasih bumbu tepung crispy, terus dikasih bumbu rasa-rasa, itu enak banget sih. Terus ini aku dapatnya yang pedas, jadi matching dengan tema kali ini yang agak pedes-pedes gitu. Terus dia memang beneran ukurannya tuh yang buat bite, enak, pengganti kerupuk aku banget. Terus apa lagi ya, maksudnya juga praktis sekali ya, dia tinggal zip-zip gitu, dan enggak, aku biarnya tuh yang kayak baby crab terus nyapit sana nyapit sini ya, walaupun dia udah mati ya, cuman kan kadang ada masih yang nyantol gitu. Ternyata enggak, dia benar-benar empuk, renyah, enggak sakit banget gitu. Sekarang kita ke sambal baby cumi. Dia bilangnya sambal baby cumi, entah dia maksudnya untuk sambal cocolan atau sebagai lauk yang disebut sambal gitu, karena menurut aku dipakai sambal itu enak, dipakai lauk juga gak kalah enak gitu loh. Kita bahas ke kelemahannya dulu ya, dia terlalu banyak minyak menurut aku, makanya aku nyisain beberapa minyak di sini, aku peras dulu biar gak terlalu banyak minyak yang masuk, jadi sedikit banget mengurangi selera makan aku, buat dia gak suka minyak seperti aku ya. Terus dia ada lapisan aluminium foilnya, tapi dia gak ada lebihan untuk dikletek gitu loh, jadi kalau aku mau buka aku butuh alat, harusnya pakai pistol, tapi karena aku mager jadi tadi aku pakai sepak tunjuk, tonjok, aku tusuk aja gitu. Terus ini sih gambarnya gak akanik banget, cuma gambar cabe marah sambil nunjuk gitu kan. Aku kira yang pedes kayak pedes sambal apa setan, iblis atau apa segala macam sebutannya itu, ternyata enggak sepedes itu, malah jauh lebih enak, lebih bisa dinikmatin, dan bumbunya balance dengan pedesnya, jadi gak saling tajam gitu loh. Udah sih kayaknya kelemahannya segitu aja. Kalau si kelebihannya banyak banget, dia warnanya masuk akal ya kalau dibilang sambal, terus bumbunya pas, rasanya nikmat, kemudian cabenya tuh menggugah selera banget. Nah kalau si cuminya sendiri, kalau kalian tahu usus ayam yang dibumbuin itu, teksturnya sama seperti itu, tapi kalau si usus ayam ini kan udah jelas nggak bagus ya untuk dikonsumsi sebenarnya, tapi aku suka. Mudah-mudahan si baby cumi ini kandungannya jauh lebih bagus, jadi aku bisa beralih dari usus ayam ke si baby cumi ini. Honestly, aku baru pertama kali cobain si baby cumi. Aku kalau cumi sih suka, menurut aku kalau ada cumi yang alot itu gede aja alot, apalagi kecil. Aku pikirnya kayak gitu, maksud aku pertama sebelum coba seperti itu, bakal alot gak ya? Ternyata jauh dari dugaan saya, dia empuk banget, enak banget, banget, dan lucu aja gitu makanya sambil pedes-pedes gitu pasti. Terus kalau dari segi kemasannya dia plastik, jadi aku gak takut pecah, tutupnya juga simple, mudah dibuka, warnanya merah membuka selain warna cookie ya. Terus dia juga dilapisi aluminium foil, menurut aku makanannya dilapisi dengan aluminium foil itu kayak yang lebih. Oke, kayaknya segitu dulu video kali ini tentang Regina Kanen. Semoga kalian suka, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel aku. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Itu nggak ikonik banget gitu ya, yang biasa sambal gini gitu, dan kayaknya dia marah banget gitu kan. Apa ya manfaatnya kalian bisa pindah si usus ayam itu ke baby cumi ini? Aduh berisik banget. Dia minyaknya terlalu banyak. Aku sendiri agak kuan gitu ya kalau dimakan, habis bahasanya agak gitu.